Perkongsian berita kali ini, pengajaran dan peringatan untuk kami, Nilofa. Sebelum itu, jika belum, sila like, subscribe, tekan butang lonceng untuk berita-berita seterusnya. Pelakon dan pengacara popular Nilofa menerima dengan hati terbuka berhubung kompaun sebanyak RM60,000 terhadap dirinya, suami Piyuris, dan 20 anggota keluarga yang lain kerana melanggar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Nilofa berkata kompaun yang dikenakan itu adalah pengajaran kepadanya, termasuk peringatan untuk memandang berat terhadap SOP yang ditetapkan kerajaan. Kompaun ini sebagai satu pengajaran untuk menggunakan kebenaran merentas negeri atas tujuan yang dipersetujui pihak berkuasa. Ia juga menjadi peringatan buat saya dan semua yang terbabit pada majlis perkahwinan saya untuk sentiasa menitik beratkan soal kepentingan SOP, katanya. Nilofa juga berterima kasih kepada semua pihak yang memberi kerjasama yang baik dalam menguruskan kes membabitkan dirinya, suami dan keluarga. Saya juga ingin meminta maaf sekali lagi jika perkara ini memberi sedikit masalah kepada kelancaran kerja-kerja harian Anda, katanya. Sekian dari channel Sekadar Berita.